أصله طيفي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah karuniakan kita banyak hal, dan yang termahal adalah iman yang hari ini masih Allah semayamkan dalam hati kita, dan kita berharap iman ini akan terus bersama kita sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, junjungan kita, dan untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sahabat taslih, hafizakumullah jami'an, alhamdulillah kembali dalam program pekanan kita, hadithul usbu'i, hadith usbu'i, yaitu bincang sore berfaedah, yang insyaallah teman-teman sekalian, sore kali ini kita akan ditemani oleh guru kita, ustaz kita, yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustaz Edgar Hamas hafizahullah ta'ala. Beliau sudah bersama kita meskipun jarak membentang, tapi kita insyaallah hati tetap bertautan, masyaallah. Kita sapa dulu Ustaz Edgar. Assalamualaikum Ustaz Edgar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masyaallah. Kaifahalukum Ustaz? Ala ahsani ma jarum. Alhamdulillah. 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 Ya, alhamdulillah teman-teman, Ustaz Edgar sudah bersama kita ini, yang insyaallah kita akan menyimak, mengambil ilmu apa yang akan beliau sampaikan. Mungkin memang setiap kali Ustaz Edgar tampil dimanapun biasanya, baik di Tasli atau di channel-channel apapun, biasanya lebih spesifik tentang sirah, tentang peradaban, tentang kisah-kisah atau sejarah umat Islam dari zaman ke zaman, yang kita akan memetik hikmah, kita akan memetik ilmu atau apa yang bisa kita ambil dari masa lalu, baik itu sebuah kemenangan atau kekalahan, katakan seperti itu, kemudian apa yang bisa kita ambil dan kita pelajari untuk di kehidupan kita hari ini, untuk menyongsong Islam yang bisa kembali menguasai peradaban ini atau kembali memimpin peradaban ini. Kita akan seputar ngobrol seputar apa nih Ustaz Edgar? Kita kasih waktunya Ustaz Edgar nih. Silakan Ustaz. Iya. Kita akan ngomongin satu tema yang saya yakin generasi muda umat Islam pun masih belum tahu tentang ini. Dari namanya aja tuh unik ya, Ustaz Khair. Namanya kisah pertempuran Bilatus Syuhada. Bilat artinya lantai. Syuhada artinya para syuhada. Itu aja, di situ aja udah ketahuan ini something happen. Ada sesuatu yang terjadi. Kenapa bisa dinamai dengan pelataran para syuhada? Dan uniknya peristiwa ini terjadi bukan di Mesir, bukan di Palestina, bukan di Arab, tapi di Prancis. Di Prancis. Itu di Prancis. Prancis itu kan first impression kita ngomong Prancis aja, apa Prancis? Mana ada Islam sampai ke sana? Perasaan Prancis tuh apa, Eropa yang bagian barat, benar-benar ke jantung Eropa. Kok bisa Islam ke sana? Kok bisa umat Muslim menampakkan kakinya di sana? Oh, ternyata bukan cuma menampakkan kaki di sana, tapi ada jejak sejarah umat Islam di Prancis selama berabad-abad lamanya. Iya. Berarti ada sesuatu di belahan bumi Allah bagian barat, ya? Ada sesuatu di sana. Iya. Betul. Baik, mungkin saya, mungkin sebagian dari kita ataupun dengar, mungkin ada baiknya kalau antum kasih gambaran sedikit, dan nanti apa antum akan sampaikan, ada hikmah dari
apa yang terjadi di sana di Bilatus Syuhada. Monggo Ustaz, kira-kira fadol, boleh antum ceritakan sedikit dulu ringkas singkat supaya bagi kita yang baru dengar nih apa itu pertempuran Bilatus Syuhada gitu kan. Baik, silakan Ustaz Edgar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil akhir. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat taslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang terbesar, kalau kata Ustaz Khair tadi, adalah nikmat iman. Sekarang kita akan mensyukuri nikmat berikutnya. Nikmat itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala berupa sirah, berupa sejarah. Kita adalah umat yang ditakdirkan oleh Allah memiliki sejarah yang mulia. Bukan sejarah figuran, tapi sejarah aktor utama. Dan salah satu tentu yang paling penting, yang paling utama di antara aktor dan aktris itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Yang kita rindu, yang kita cinta, yang kita nantikan syafaatnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau tadi satu khair ingin kita ini, kita ingin tahu nih apa sih ini? Kayaknya istilah-istilah yang tadi itu asing semua. Kita ingin belajar pengertiannya apa itu Bilatus Syuhada. Saya ingin coba nyampein brief historinya sedikit-sedikit saja untuk memulai. Teman-teman tahu nggak sih bahwa peradaban Islam itu nggak cuma di Arab aja. Dia ada di mana-mana. Nggak cuma di semenanjung Arabia saja. Dan setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dakwah Islam ini kan menebar ke seluruh penjuru. Di zaman Abu Bakar, contohnya beliau mengkodimahi pembebasan Romawi dan Persia, which is dua negara ini adalah dua negara superpower di masanya. Dituntaskan kemudian oleh Umar bin Khattab, masuk ke Afrika, kemudian masuk ke Palestina, Persia pun tuntas pembebasannya. Utsman bin Affan melengkapi pembebasan itu. Dan di masa beliau juga membuat angkatan laut, jadi bisa kemana-mana. Ke Siprus, ke Laut Tengah. Kemudian Khalifah Ali, lalu Umayyah, Abbasiyah. Luas banget jadinya. Luas banget. Sejarah kita itu ada di Turki, ada di Yunani, ada di Hongaria, ada di Tiongkok, Jepang, Korea, Nusantara, Afrika Selatan, bahkan Antartika. Ini saya katakan sejujur ini, sejelas ini, supaya teman-teman tahu bahwa kalau kamu mengira umat ini itu jago kandang doang, dari dulu cuma di Arab-Arab saja, buktinya kita. Kita ini orang Indonesia, gitu. Ribuan kilo dari Jazirah Arab, namun kita memeluk Islam. Yang di Nusantara aja kejangkau loh. Padahal ada satu benua yang sekarang itu rasanya benua ini tuh benua yang congkak kepada Islam. Benua yang disebut sebagai the blue continent, benua biru. Di mana banyak negara-negara maju, negara kaya yang katanya punya sejarah kelam dengan Islam. Banyak banget negara itu tuh yang membuat perang-perang tersendiri dengan kaum muslimin. Mereka menjajah negeri kita, mereka masuk ke Afrika, Asia, kemudian memecah belah umat ini, mendirikan negara-negara yang mereka inginkan. Pertanyaannya, apakah Eropa itu pernah kena sentuhan Islam? Apakah Eropa itu pure sejak dulu, gak pernah kena sentuhan Islam sama sekali? Apakah Eropa itu pure, bersih dari dakwah Islam? Enggak. Justru, teman-teman semuanya,
Ya, justru tidak sama sekali. Justru kan ini semua orang paham, orang-orang yang belajar sejarah paham bahwa justru yang memukadimahi bangkit Eropa itu adalah umat Islam. Yang memukadimahi bangkit Eropa itu adalah umat Islam. Teman-teman yang belajar sejarah pasti tahu yang namanya Renaissance. Renaissance itu abad pencerahan Eropa. Abad pencerahan Eropa itu nggak terjadi tiba-tiba. Ada pengantarnya, ada mukadimahnya. Mukadimahnya siapa? Apa? Bagaimana? Gak lain gak bukan, orang Eropa pun jujur mengatakan yang mengantar Eropa buat bangkit itu adalah peradaban Islam yang pernah bersemi di Eropa selama 8 abad lamanya. Andalusia. Andalusia nama-nama. Ini pengakuan orang-orang mereka juga saat ya tentang kegemilangan mereka itu juga dimulai dari kaum muslimin. Itu pengakuan mereka juga. Ini benar, bukan karena saya, bukan cocok logi, bukan sifat kita yang apa namanya mencocokkan masa lalu dengan kemauan kita, bukan. Ini kata orang Eropa sendiri. Jadi ini objektif ya, bukan karena saya muslim kemudian saya bilang lu maju gara-gara kita. Enggak. Karena mereka sendiri yang bilang seperti itu. Salah satunya Gustav Lebon. Ya, itu jadinya kita di sini apa teman-teman adil ya, munsif wal muhayyin. Fair, fair, fair. Fair. Gak banyak orang tahu, Ustaz dan teman-teman, bahwa ketika umat Islam ini membangun peradaban di Andalusia, yang dijangkau umat Islam tuh gak cuma Spanyol aja. Itu loh. Jadi banyak bukan orang bagian yang... Spanyol aja ya, Ustaz ya? Berarti bukan nah, bagian dia, Spanyol. Ustaz. Betul. Banyak di antara kita ya, yang berpikir Andalusia sama dengan Spanyol. Spanyol sama dengan Andalusia. Ya, meskipun teman-teman semua yang bisa mirip-mirip dibilang kayak gitu, cuma kalau kita mensimplifikasi Andalusia itu Spanyol saja, kenyataannya enggak. Pernah ada satu masa di mana umat Islam itu menjangkau negeri yang lebih jauh dari Spanyol, yaitu Prancis. Prancis itu benar-benar ada di utara Spanyol. Ujungnya saja, di atas ya, di ujung ya. Di atasnya, kan yang membatasi antara Spanyol dan Prancis itu pegunungan. Dan kaum muslimin pernah loncat ke situ, pernah ke utara. Masya Allah. Pernah ke utara, pernah ke Perancis, bahkan selama berpuluh tahun lamanya, ada sepertiga wilayah Perancis modern hari ini yang dipimpin oleh generasi tabi'in. Bayangkan. Siapa itu? Masya Allah. As-Samah bin Abdul Malik, kemudian Al-Khawlani. Dan itu semua terjadi di masa yang paling kelihatan, yang paling mentereng itu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita pernah sampai ke Perancis. Tapi teman-teman semua, itu loh, seenggaknya di sini semoga teman-teman punya satu kacamata baru yang lebih segar untuk melihat peradaban Islam di Eropa, enggak cuma di Spanyol aja. Dia kan juga meliputi Portugal dan ternyata sebagian Prancis. Nah, tapi Ustaz Abdul Khair dan teman-teman, di Prancis itu ada peristiwa. Peristiwa yang kata para ulama menandai berhentinya perluasan dakwah Islam di Eropa. Bagian Oh, ini sebagai penentu juga kali Ustaz ya. Penentu. Pertempuran ini sebagai, kalau tadi yang disebutkan adalah sebagai berhentinya dakwah Islam dalam tanda kutip ya, ketika itu di tanah Eropa. Tapi kayaknya setahu saya ada juga yang mengatakan ini pertempuran penentu. Gitu saja, mohon dikoreksi Seth. Betul. Kalau kata Dr. Abdul Halim Weiss, dia menyebabkan, namanya beliau menyebutkan tawakuf futuhat. Sempat berhenti. Dan berhentinya tuh agak lama gitu loh. Karena habis dari situ, habis dari Prancis itu gak maju-maju lagi gitu loh.
Oh gitu. Ya, mentoknya di situ. Mentoknya di situ, kemudian balik lagi akhirnya ya. Akhirnya banyak orang yang berpikir Andalusia itu Spanyol saja. Karena di peristiwa itu, di perang ini, ya, futuhat Islam yang harusnya bisa ke seluruh Eropa itu berhenti di situ. Makanya orang Eropa itu ada yang bilang, peristiwa ini namanya Bilatul Syuhada, itu merupakan hari raya bagi Eropa, karena peristiwa itu menyelamatkan, dalam tanda kutip, menyelamatkan Eropa dari Islam. Oh gitu, Seth. Jadi sebenarnya ini pertempuran pastinya dahsyat sekali, Seth, ya. Dahsyat sekali. Kemudian sampai beberapa orang mengatakan tadi, di antaranya Dr. Abdul Halim Wais mengatakan ini terhentinya sementara dakwah Islam, dan setelah itu pun gak maju-maju dalam artian meluas ke daratan Eropa gitu, Seth, ya. Nah, berarti, Seth, mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri lah ya tentang apa itu pertempuran Bilatul Syuhada. Cuma menariknya mungkin sore ini kita akan belajar dari Ustadz Edgar nih, hasil bacaan beliau, tadabur beliau tentang kira-kira, kan waktu itu kalah ya muslimin, Ustadz, ya? Kalah di sana ya, ya berarti. Betul. Nah, berarti apa yang mau kita ambil, Ustadz, pada kesempatan sore hari ini, apa hikmahnya dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa share ke kita, Ustadz. Masya Allah. Nah, oke. Terima kasih Ustadz Abdul Khair. Teman-teman dan Ustadz, Anda ketrigger sama kalimatnya lagi-lagi Dr. Abdul Halim Wais. Ada yang, kalau ada yang belum tahu siapa beliau, beliau pakar sejarah Islam yang pernah membuat sebuah buku. Buku ini saya yakin Ustadz Abdul Khair juga ada udah bolak-balik baca ya. Dirosah fi Sukuti Salatina Daulah Islamiyah. Pelajaran dari jatuhnya 30 negara Islam sepanjang sejarah. Di kata pengantarnya, Dr. Abdul Halim Uwais itu bilang, dalam rentetan sejarah umat ini, dari dulu sampai sekarang, umat Islam itu pasti kalahnya karena harta. Karena ghanimah gitu. Karena merebut ghanimah, karena tipu daya harta. Terus beliau menyebut di Uhud, ya, kita kalah karena ghanimah. Di Hunain, kita awalnya kalah karena ghanimah dan juga merasa diri kita besar. Dan beliau bilang, di Bilatul Syuhada ini, kita kalah juga karena harta. Nah, kenapa bisa begitu? Kalimat itu aja udah ngebuat penasaran. Makanya apa yang terjadi? Kenapa kok di pertempuran Bilatul Syuhada kok bisa kalah, dan kalahnya karena harta? So begini, sedikit ceritanya, umat Islam di Andalusia itu sempat terpecah semenjak Musa bin Nusair selesai. Sempat pecah kemudian sampai kemudian Khalifah Umayyah di Damaskus mengirim satu orang tabi'in. Satu orang tabi'in ini tabi'in luar biasa, soleh, cerdas, perwira, ahli militer, dan dia muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tabi'in ini ditugaskan untuk menjadi gubernur Andalusia. Kenapa? Kenapa? Karena keadaan di Andalusia itu orang-orang lagi butuh driver, lagi butuh pelita, lagi butuh sosok inspirasi, lagi butuh role model. Ya, kenapa? Fitnah dunia lagi gede-gedenya gitu. Orang suka rebutan harta, orang berpecah belah. Jadi Andalusia tuh udah menjadi sebuah masyarakat baru, yang di situ ada orang Arab, ada orang Berber, ada orang asli Andalusia yang mengalami persengketaan. Mengklaim ya, kalau bahasa zaman sekarangnya, ada unsur-unsur rasisme terjadi di Andalusia. Dan teman-teman, kalau sebuah kalau sebuah negara itu rasismenya udah kuat gitu ya, itu bisa bahaya, negara itu bisa kolaps, bisa hancur, karena dari segi moralitas, dari segi persatuan itu udah gak bisa dipertahankan. Makanya Indonesia kan punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, nah, singkat cerita, Andalusia lagi kayak gitu, rasis gitu. Orang Arab ketika itu, Seth, ketika itu
ketika itu orang Arab mikir saya yang paling berjasa untuk Andalusia, saya yang berhak memimpin. Orang Berber di Afrika Utara mikir enggak, yang membuka Andalusia siapa? Kan sebagian besar kami orang Berber, kami yang paling berhak untuk memimpin Andalusia. Oh gitu. Orang asli Andalusia mikir, lu berdua siapa? Lalu siapa gitu, datang-datang gitu. Berber datang, Arab sini gitu kan. Ya gua lah. Aku dia yang paling berhak. Ya? Akamsi, anak kampung ya? Sini. Akamsi, iya. Ini yang punya kita ini, orang asli sini gitu loh. Oh gitu. Nah, karena terjadi seperti itu. Nah, kenapa kayak gitu? Gitu. Yang namanya peradaban itu, teman-teman, ya kayak roda, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini pas turun nih, pas turun, nyaris pecah-pecah nih. Datanglah kemudian seorang tabi'in yang soleh luar biasa, namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Nah, beliau datang, sehingga cerita apa yang beliau lakuin itu persis dengan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ketika masuk ke Madinah. Apa itu? At-ta'akhi, tauhidul ummah, tauhidul subuh, menyatukan umat, merapikan barisan, kemudian menjadi seorang solidarity maker. Apa itu? Yang merajut tali persaudaraan. Memang butuh sosok, butuh tokoh yang bisa menyatukan antara tiga komponen besar Andalusia ini. Orang Arab, Arab pun kebagi-bagi, mohon maaf ini. Arab, ada Arab yang Arab Syam, ada Arab Hijaz, ada Arab Qahtan, ada Arab Yaman, itu kebagi-bagi gitu. Pecah lah bang Aset ya, pecah-pecah lah ya. Pecah-pecah. Sampai-sampai Dr. Roger Sirjani, kemudian siapa lagi? Para pakar sejarah bilang kalau nih Abdurrahman Al-Ghafiqi nggak datang, itu mungkin Andalusia udah jatuh lebih dulu. Mungkin sebentar Andalusia di Eropa, selesainya cepet gitu. Qadarullah beliau datang, dan beliau nih kalau teman-teman pengen tahu kayak gimana sosoknya, simple aja. Kalau kita tahu beliau muridnya Abdullah bin Umar, udah. Beliau murid dari Abdullah bin Umar, seorang yang ahli hadis, orang yang soleh, yang aneh pernah baca dalam sirahnya Abdurrahman Al-Ghafiqi ini, gak cuma soleh pribadi, tapi juga soleh sosial. Gak cuma pandai dalam hal manajemen, tapi juga pandai dalam militer. Makanya di perang Bilatul Syuhada, beliau di garda depan. Kembali ke tema, kembali ke pembahasan. Singkat cerita, umat Islam kembali bersatu, benderanya kembali kokoh lagi. Nah, untuk bisa melanjutkan narasi dakwah umat Islam di Andalusia, maka harus punya visi baru. Kita jangan selesai kita perang saudara nih, kita udah selesai dengan perselisihan kita. Kita perlu membuka jihad baru, kita perlu membuka lapangan dakwah baru agar kita semuanya bisa punya proyek bareng gitu. Jadi kita nggak ingat lagi persengketaan kita dulu. Kita udah punya tujuan baru, visi baru, tujuan baru. Kemana? Kita lanjut ekspansi dakwah Islam ke utara, ke Spanyol bagian utara, kemudian ke pantai-pantai Perancis, menyeberangi Gunung Grenia sampai ke Perancis. Salah saat itu namanya belum Perancis tapi Galia. Kalau teman-teman pernah nonton Asterix dan Obelix, itu orang Galia, orang Perancis zaman dulu, gitu. Iya, Ustaz. Berarti emang ketika itu semacam ada semangat baru yang hadir setelah kedatangan Abdurrahman Al-Ghafiqi itu, ya. Kemudian akhirnya memutuskan untuk namanya. Kalau nggak ada kerjaan kan akhirnya ribut sendiri tadi. Iya emang. Ibarat kata gitu ya. Akhirnya bismillah ke ekspansi ke itu ya. Yang akhirnya mungkin nanti teman-teman bisa baca sendirilah pertempurannya seperti apa. Intinya sebenarnya kita kalah ya tadi. Kita kalah di sana. Nah, yang membuat kalah itu apa gitu. Nah, itu apa? Nah, ini silakan Zat. Pasukan udah bagus nih, dan alhamdulillah beberapa kota-kota
orang-orang kufar, orang Nasrani itu berhasil dibebaskan. Nah, tapi benar loh teman-teman semuanya, di situ karena ghanimah yang dibawa terlalu besar, ya orang-orang mulai tergoda dengan apa namanya harta rampasan perang, dan semua orang tuh ketika makin ke utara makin banyak bekalnya, makin ke utara makin banyak yang didapat. Tapi kemudian terjadi apa yang terjadi di Tours namanya. Tours itu satu tempat yang jaraknya itu 70 km dari Paris modern. Dekat banget. Satu kota di Prancis ya, Seth, ya? Berarti salah satu kota di Prancis ya. Satu kota Prancis yang Ustaz Abdul Khair ada tekankan 70 km dari Paris. 70 dia itu km berada di dari jantung Paris. Prancis. Iya. Dia di jantung Prancis. Aneh pernah posting di Gensa, terus ada orang yang apa tinggal di Prancis bilang, Tours ini beneran di jantung Prancis, Ustaz. Saya yang membayangkan betapa jauhnya umat Islam itu berangkat dari Andalusia menyeberangi Gunung Pirenia yang bersalju, kemudian lanjut ke Prancis. Itu perjalanan yang sangat panjang sekali, udah sangat panjang sekali. Dan perjalanan panjang itu, teman-teman semuanya, iya, jumlahnya 50.000 dan untuk saat itu gede. Gede sekali jumlah 50.000 pasukan itu, ya, jumlah pasukan. Jumlah pasukan kaum muslimin. Tapi, yaitu bawaan ghanimah yang dibawa kaum muslimin sudah semakin berat. Dan sebenarnya ada sebuah rencana Abu Rumal Ghafiqi untuk berbalik saja, pulang dulu. Pulang naro, dulu naro karena jarak ghanimah yang nih, ditempuh. Naro ghanimah dulu. Ya, konsolidasi internal. Ini keadaan sudah mulai agak runyam. Karena ghanimahnya sudah mulai membuat silau, dan pasti kalau udah urusan harta, sensitif. Sensitif. Pasti, ya. Ujungnya pasti bertengkar lagi, bersengketa lagi. Oh. Itu. Udah kalau masalah uang itu sensitif, bisa bertengkar. Makanya teman-teman, hati-hati kalau minjem duit itu. Ada orang yang bilang, aneh nggak mau minjemin duit itu bukan karena aneh nggak mau, tapi aneh takut persahabatan kita itu bisa hancur gara-gara utang ini, karena betapa uang itu sensitif. Banyak terjadi tapi di kota-kota besar saat ya. Iya. Qadarullah, ya ternyata ketemu musuh di situ. Ketemu ketemu aliansi musuh yang jumlahnya itu ada yang bilang 150.000, ada yang bilang 200.000, bahkan ada yang cukup lebay bilangnya 400.000. Ala kulihal, yang jelas angka-angka itu bertemu dalam sebuah kesimpulan jumlah yang jauh lebih besar dari pasukan kaum muslimin. Iya, dan dia koalisi dari banyak negeri. Dari Prancis ada, dari Inggris ada, dari sebagian Jerman ada, Belgia, Belanda, gitulah. Kumpul semua yang mimpin Charles Martel. Nah, terjadi kapan? Belum lama kalau kita lihat. Ini kan tanggal 13 Oktober. Dalam sejarah, pertempuran ini terjadi pada 10 Oktober. 10 Oktober. Iya, ini kan... Nggak lama dari hari ini ya, Seth, ya? Secara nggak lama hitungan dari tanggal masa ini. Hari ini. Jalan 7 hari, awalnya muslimin itu luar biasa, nyaris menang. Tapi kemudian Charles Martel, pemimpin pasukan musuh, itu sadar, kok kayaknya di tenda muslimin tuh dijaga betul, apa itu? Akhirnya besoknya dia nyuruh pasukan khususnya buat menyerang tepat ke tenda itu, dan benar, ketika nyerang ke tenda itu isinya ghanimah semua, pasukan muslimin kemudian kocar kacir, akhirnya kalah. Sudah pula ghanimahnya membuat silau, lalu kemudian muncul lagi friksi, perpecahan antara orang Arab, Andalusia, dan Barbar. Nah, kombinasi yang sangat tepat untuk menghancurkan pasukan itu yaitu ya, satu, ghanimahnya membuat silau. Yang kedua, ukhuwahnya kacau. Dan teman-teman, lalu begitu hari itu ya? Kita lihat semua. Iya, selalu, always. Daiman, dia mukarroron.
terulang. Nah, di Uhud juga kayak gitu. Lalu di sini di Poitiers atau di Battle of Tours, itu dalam bahasa Inggrisnya Battle of Tours. Dalam bahasa Arabnya Bilatul Syuhada. Kenapa dinamakan Bilatul Syuhada? Yaitu karena banyak banget yang syahid di situ. Banyak yang mati. Kalau kata Profesor Hussein Muqnis, sedikit sekali riwayat umat Islam tentang perang ini, karena saksi hidupnya aja kabur gitu. Gitu. Jadi yang banyak meriwayatkan akhirnya orang-orang Kristen gitu. Makanya dibuat sebuah kronikelnya atau periwayat itu dilebih-lebihkan versi orang Kristen. Kayak ini hari karena saking banyaknya Eropa, korbannya, karena saking banyak korban ketika itu dari kaum muslimin, sehingga kejadian itu diriwayatkan ke kita ini kurang kali ya, Seth. Kurang, karena iya, kembali dari tadi kata Syekh Hussein Muqnis, satu-satunya saksi hidup ya, saksi hidupnya itu kabur. Saksi hidupnya itu kabur, jadi gak menggambarkan peristiwa dengan jelas. Yang syahid tidak bisa dimintai wawancaranya kan, yang saksi hidupnya kabur ke Andalusia. Jadi periwayatan tentang Bilatul Syuhada ini didominasi oleh sejarawan Eropa. Terjadilah yang namanya hiperbola itu. Oh, lebay itu saat yang mubalaghah, lebay, segala. Mubalaghah, iya. Charles Martel tuh dianggap seorang safa, jadinya orang suci, nyelamat Eropa. Bahkan ada satu minuman keras, wine di Perancis yang mereknya itu merek 732 Charles Martel. Oh gitu. Kenapa? Karena pertempuran Tours itu terjadi pada tahun 732 Masehi. Oh. Iya. Habis gitunya mereka mengenang itu set ya. Iya, dan angka ini Ustadz Khair, angka ini juga ditulis oleh si penembak yang nembak jamaah Jumat di Christchurch, Selandia Baru. Yang itu yang ngebunuh pakai senapan itu yang ada tulisan-tulisan itu ada angka 732 itu, Ustadz? Ada angka 732. Seakan-akan dia berarti artinya mereka ini Islam. Berarti artinya mereka baca dan mereka mengulang-ulang sejarah itu ya, Ustadz ya. Di saat kita komisi ini mungkin dilupakan untuk itu ya, Seth ya. Bukan lagi mengulang-ulang sejarah Eropa itu. Eropa menghargai sejarah mereka. Bahkan satu akhir patung Charles Martel di istana-istana Prancis itu digambarkan si Charles Martel dia bawa tombak, tombaknya mengarah ke bawah dan di ujung tombaknya itu ada helm Bulan Sabit. Itu patungnya. Gitulah. Gitu ya. Maaf kalau nggak ada Google-nya, silakan teman-teman yang mau searching cari Charles Martel Statue. Bakal ketemu tuh, dia lagi bawa tombak, tombaknya mengarah ke bawah, dan di tombak itu ada helm kaum muslimin, helm perang. Sampai segitunya mereka ya? Ih, kalau kita yang buat patung kayak gitu, dituduh ekstrim, bagi mereka kebanggaan. Iya. Baik, Seth. Tadi kan diantaranya adalah sebab kekalahan dan kita belajar dari sebab-sebab kekalahan dan kemenangan lah ya, Seth, sebagai bagian dari belajar sejarah kita lah. Tadi Antum sebutkan satu tentang harta yang membuat tergiurnya kaum muslimin, yang membuat tersibukannya juga mereka dengan harta yang mereka bawa, sehingga akhirnya mereka lemah. Apakah itu salah satu sebab terbesarnya, Seth, atau ada sebab-sebab yang lain yang memang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin ketika itu, Seth? Iya. Selalu dan selalu saya ingin mengulang apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ghazali. Umat ini itu kalah bukan karena musuhnya terlalu kuat, tapi karena umat ini itu sedang ada di bare minimum. Ada bare standar, ada bare minimum. Itu tuh di bawah standar gitu. Kalau umat Islam lagi di bawah standar secara spiritual, secara moralitas, buah, musuhnya menang. Makanya sampai-sampai ada riwayat mengatakan Umar bilang antum tunsaruna bima'siyati a'daikum.
kamu itu menang karena musuhmu itu bermaksiat. Meskipun riwayat ini nggak kuat ya. Oh gitu. Tapi secara makna bisa dia nggak kuat, nggak kuat. Tapi secara makna bisa jadi sangat-sangat mungkin gitu loh. Kenapa apa namanya kita itu bisa sangat antusias dan seger iman kita? Ya karena musuh malamnya itu kan mabuk-mabukan, berzina. Secara moral nggak bisa dibanggain apa ya? Oh ya, berarti memang menurut kita bilail usutun minahar. Iya gitu saja. Menarik tadi yang kamu sampaikan bahwa kalau muslimin kalah itu bukan musuh sedang kuat ya, tapi kita yang sedang melemah gitu kali itu ya. Iya, di bawah standar. Oh, di bawah standar. Itu kata Ustaz Budi Asari juga dalam beberapa ceramah beliau. Bukan lagi melemah, tapi memang di bawah standar kualitasnya Ustaz ya. Di bawah standar. Qadarullah saat itu Abdurrahman Al-Ghafiqinya di atas standar. Beliau berjuang sampai akhir. Nah, pasukannya ini loh. Pasukannya lagi ditawan sama harta, ditawan sama persengketaan. Makanya turun standarnya. Menarik sekali. Memang berarti ada beberapa sebab-sebab mungkin kekalahannya yang tadi disebutkan juga Ustaz Edgar ya. Di antaranya tadi saat kaum muslimin ya disibukkan dengan harta. Kemudian sebab kedua tadi juga karena melemahnya atau kita berada di katakanlah di bawah standar yang seharusnya itu muslimin minimal seperti itu. Berarti pelajaran-pelajaran dari pertempuran Bilad Syuhada yang mungkin Barat sampai hari ini pun meriwayatkan bahkan bangga itu bagi kita juga seharusnya gimana saat ini sebagai muslimin memandang Bilad Syuhada ini apa ya udahlah kita kalah memang di sana kita akui kemudian udahlah kita ya udah namanya kalah apa bagaimana saat apa kita harus belajar dari kekalahan kemudian menyusun strategi dan bagaimana saat? Betul lah, menarik sekali Satfaib apa namanya pembahasannya. Jadi kadang tuh kalau umat Islam belajar sejarah tuh fokus ke kemenangannya. Padahal kekalahan itu justru seringkali banyak memiliki pelajaran yang lebih berharga. Orang tuh kan bisa bangkit justru ketika dia sedih gitu loh. Maksudnya diawali dari kesedihan, dia introspeksi, dia bangkit akhirnya. Nah, setelah Bilatul Syuhada ini memang sempat tawakuf dan menjadi iktibar bagi kaum muslimin. Era kaum muslimin di Andalusia kembali mengevaluasi dirinya dan kemudian apa ya, muncullah ulama-ulama besar yang mendidik umat agar peristiwa kekalahan itu tidak terjadi lagi. Nah, dan itu menjadi pelajaran juga bagi generasi muslim setelahnya. Dan kalau kita berpikir, tadi ada mau menyampaikan kekalahan di Bilatul Syuhada itu menjadi titik berhentinya dakwah Islam di Eropa Barat. Namun kemudian perluasan ini justru dari Eropa Timur, dari Utsmani. Oh gitu. Jadi, ya, jadi dia berhenti di Barat, tapi muncul di Timur. Masya Allah. Seperti itulah ummatun lan tamut. Umat yang tidak pernah mati, dia hancur di barat, ternyata kebangkitan Allah bangkitkan dari timur. Ya, yang di barat udah lega tuh, waduh selesai nih Islam di Andalusia, ternyata Al-Fatih dan anak-anak cucunya merangsek maju ke Eropa Timur, membuat Masya Allah danger lagi orang Eropa gitu. Berarti gini Seth ya, alhamdulillahnya Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Eropa Timur. Oke ya Seth ya, Eropa Timur kita sepakat alhamdulillah sudah takluk Konstantinopel kala itu. Berarti Eropa Barat nih target kita Seth, lanjutkan Seth. Bukankah itu target yang dicanangkan bagi Rasul? Masya Allah. Ketika Abdullah bin Amr nanya ke baginda Rasul, ya kan, ayul madinataini tuftahu awalan, dari dua kota ini mana dulu yang dibebasin? Rasul menjawab,
Madinah tuh Herakl, kotanya Heraklius, yaitu Heraklius. Konstantinopel. Lalu kemudian Roma. Konstantinopel itu kan adalah representasi Eropa Timur. Kalau Roma itu ya memang representasi Eropa Barat. Eropa Barat. Kalau kata Syekh Yusuf Bordowi, beliau bilang, sering sekali beliau bilang, umat Islam ini akan membebaskan wilayah Barat itu, kata beliau, sangat mungkin duna harbin, wa duna, apa namanya, duna adawah, tanpa permusuhan fisik, tanpa perangan. Dengan apa? Ya, Masya Allah. Ada banyak cara, kalau kata Syekh Yusuf, ada imigran muslim yang datang ke Eropa, ada mungkin para lajiin, pengungsi-pengungsi dari Palestina, Suriah yang memenuhi negara-negara muslim, negara Eropa. Ada banyak cara. Rahimahullah Syekh Yusuf Qardawi. Kita banyak belajar dari beliau. Menarik sekali. Artinya berarti memang target kita nih, target kaum muslim ini yang belum tersampai, belum sampai kesampaian waktu itu di zaman Tabi'in Mulia Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ini target kaum kita nih ya, Seth, ya, sebagai generasi yang datang belakangan hari ini, merealisasikan sabda Nabi SAW saat Konstantinopel sudah takluk, tapi ini yang bagian baratnya belum. Sampai Seth, guru kami semua, Ustaz Budi Asari pernah mengatakan, kan Roma kepada kami. Masya Allah. Iya, saya pernah lihat tulisan di apa di kaos itu tulisannya serahkan Roma kepada kami. Pasti maksudnya Roma yang dimaksud bukan Roma ini ya, ya makanan itu, ya. Tapi Roma tempat di mana tempat-tempat di mana hari ini Paus ada di sana. Karena menarik, Seth. Mungkin ya, insya lahir dari generasi-generasi yang akan datang ini, orang yang akan menyalami Paus, kemudian mereka bersyahadat semuanya. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah. Ada waktunya. Ya, dengan syarat kitanya harus sesuai standar. Jangan oh, itu standar. Syarat. Itu dari Ustaz Edgar. PR ya. Gede buat saya pribadi, saya merasa jauh. Masya Allah. Masya Allah, Seth, jazakumullah khair. Mungkin ada pesan terakhir dari pembahasan kita yang tadi Antum sudah katakan atau mereview sedikit tadi pembahasan. Kalaupun ada pesan, dan silahkan Seth dipesan kepada semua agar kami semua sahabat asli, saya pribadi juga kembali sadar gitu, kembali sadar tentang pentingnya sejarah, tentang pentingnya membaca sejarah kemenangan dan kekalahan. Tapi ya memang tidak cukup sadar ruang kalau nggak berubah sih. Silakan Zat. Silakan Zat Edgar. Terima kasih Zat Fahir. Teman-teman semuanya, biasanya sebelum hujan itu rasanya suhunya panas. Sebelum air pasang, biasanya air itu surut. Ya, sebelum datang matahari, biasanya malam itu pekat. Yang namanya seperti itu, teman-teman, itu siklus. Watilkal ayyamu udawiluha bainan nas. Umat ini itu ada episode menangnya, ada episode kalahnya. Menang ya nggak menang terus, kalah juga nggak kalah terus. Menang itu belum belum tentu, apa namanya, sebuah ujian juga dari Allah. Kalah pun itu juga belum tentu karena kitanya itu salah total, gak ada apa-apanya. Uhud itu kan sebagai ujian juga, buktinya Allah kan menetralkan kaum muslimin di perang Uhud. Menang kalah di mana kita berada, yang penting kita isi, yang penting kita berusaha buat berkontribusi buat umat Islam ini di masa menangnya ataupun masa kalahnya. Kalau ngelihat sekarang, sekarang kita kalah. Jujur saja, kita kalah ya. Kita kalah. Ya, sampai-sampai dia buat sebuah buku, lima data akhir muslimun wataqaddamu khairuhum, itu kan jujur sekali. Iya, betul, betul. Kenapa betul. Umat Islam mundur, yang lain yang maju? Tapi teman-teman, habis kalah itu biasanya maju, habis mundur tuh biasanya ke depan, habis air surut biasanya pasang. Nah, apakah di zaman kita bangkitnya umat Islam terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa menjadi mukaddimah
bagi kebangkitan itu. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Edgar Hamas. Lagi-lagi apa yang beliau sampaikan selalu menggugah hati-hati kita nih yang selama ini mungkin belum baca, apalagi tadabur ya, baca aja belum, apalagi mentadaburi, apalagi mengambil hikmah. Maka kita berterima kasih sekali Ustaz Edgar bisa meluangkan waktunya bersama kita di Taslih untuk berbagi apa yang menjadi bacaan beliau, renungan beliau, tadabur beliau tentang apa yang terjadi dari umat-umat terdahulu, khususnya umat kita, umat muslimin, dan apa yang menjadi pelajaran, yang apa yang kita bisa ambil dari mereka, baik kemenangannya, baik sebab-sebab kekalahannya dan lain sebagainya. Tidak hanyalah untuk supaya kita yang datang belakangan ini belajar dari semua, khususnya kebaikan-kebaikan para pendahulu kita yang telah mereka torehkan di dunia ini. Sekali lagi, jazakumullah khairan Ustaz Edgar Hamas atas apa yang antum sampaikan, antum sharing kepada kami semua. Harapannya nanti kita tetap bisa belajar lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan beliau. Dan nanaha kita doakan juga Ustaz Edgar, semoga Allah berkahinya, keluarganya, hartanya, anak-anak keturunannya, semoga Allah berkahi semuanya. Dan mungkin sahabat Taslih cukup sampai sekian, sampai di sini pertemuan kita di Bincang Sore Berfaedah kali ini. Saya Abdul Khair Rahmat undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diamalkan di kemudian hari dari apa yang sudah menjadi ilmu yang telah kita ketahui. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. تصليح تي في.